Halo, selamat sore teman-teman, kembali dengan Dwi Pa di sini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dimudahkan segala usahanya. Terima kasih sudah menonton video-video di channel ini. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan di-subscribe, tuliskan komen, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video terupdate tempat-tempat menarik dari Pulau Dewata Bali. Sore ini saya akan melihat bagaimana situasi Pantai Kuta setelah 3 mingguan mulai dibuka di masa PPKM ini. Teman-teman, gerbang Gapura Pantai Kuta telah tampak. Sepertinya suasana sore ini lumayan cerah setelah beberapa hari selalu mendung. Seperti yang kita lihat, jalan di sini masih lumayan sepi, tapi dari parkir kendaraan saya perhatikan pengunjung di sini sudah mulai ramai mendatangi Pantai Kuta ini. Pertokoan, hotel-hotel, dan restoran di sepanjang jalan pantai ini saya lihat sudah mulai ramai, sudah mulai buka. Seperti kita lihat di sebelah kanan, ini adalah kawasan Beach Walk. Sepanjang jalan Pantai Kuta ini sebelum pandemi sangat jarang kita lihat lenggang seperti ini. Jalan ini selalu dipenuhi kendaraan yang melintas dan juga wisatawan yang lalu-lalang, karena Pantai Kuta ini menjadi tempat favorit di sore hari untuk melihat panorama sunset. Tepat di seberang jalan, beberapa hotel sudah mulai beroperasi, seperti Hotel The Kuta Beach Heritage sudah siap menanti tamu-tamu yang akan menginap di kawasan Kuta. Teman-teman, sekarang saya akan berjalan melihat suasana di dalam Pantai Kuta ini seperti apa. Kelihatannya dari parkiran kendaraan bermotor di luar sini, kemungkinan di dalam sudah ramai pengunjung. Sepertinya para pedagang lokal sudah mulai bisa lagi membuka usahanya untuk berjualan. Semoga saja airport internasional segera dibuka dan persyaratan untuk wisatawan domestik yang akan berlibur ke Bali syaratnya diperingan agar pariwisata Bali bisa segera pulih seperti dulu lagi. Inilah suasana Pantai Kuta sore ini, walaupun tidak seramai seperti sebelum pandemi, paling tidak sudah mulai ada pergerakan ekonomi karena pengunjung sudah bisa memasuki kawasan pantai ini. Bagi teman-teman yang sudah pernah ke pantai ini, sudah pasti punya banyak kenangan di sini. Semoga video ini bisa mengobati rasa kangen ke pantai ini. Bagi teman-teman yang belum pernah dan akan berencana kembali, pantai ini sangat recommended, di samping karena lokasi yang strategis di pusat keramaian. Pantai Kuta adalah salah satu spot terbaik untuk menyaksikan panorama sunset di sore hari. Pantai Kuta ini memiliki garis pantai yang lumayan panjang,
kurang lebih 5 km, yaitu di antara Pantai Jerman dan Pantai Legian. Hamparan garis pantai yang landai dan juga bibir pantai yang luas dengan tekstur pasir putih yang halus. Jadinya pantai ini sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga. Nah, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi bagi teman-teman yang belum pernah ke tempat ini dan akan berlibur ke Bali. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih.